Pada sektor perhotelan, selama pandemi COVID-19 juga ditutup, bahkan merumahkan para karyawannya. Kini mulai beroperasi kembali. Namun, sebelum masuk ke dalam areal hotel, karyawan diwajibkan mencuci tangan juga mengukur suhu badan sebelum beraktivitas. Untuk menjaga areal hotel tetap steril, manajemen hotel hanya membuka satu pintu, sehingga setiap tamu hotel yang hendak menginap terpantau dan juga harus mengikuti protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, serta mengecek suhu badan sebelum menginap. Pelayan atau karyawan hotel juga menyemprotkan cairan desinfektan ke setiap sudut ruangan, tangga, meja, kursi, pintu, dan tempat-tempat yang dianggap rawan menjadi pijakan tangan tiap orang yang hendak masuk ke dalam hotel. Penerapan new normal dibarengi dengan panduan protokol kesehatan secara ketat membuat Toraja Utara yang terkenal dengan adat istiadat bisa mempertahankan wilayah Toraja Utara sebagai daerah zona hijau dari COVID-19.